Iya, saat sekarang ini kan masih dalam pemeliharaan oleh kontraktor sampai bulan Mei. Tetapi sebelum bulan Mei pun, mulai April ini kita sudah menempatkan dinas kebersihan, menempatkan Satpol PP dan dinas perhubungan. Nah, dinas kebersihan itu dia kerja seperti cleaning service. Ibaratnya satu puntung rokok pun jatuh, dalam waktu itu juga dia ambil. Ada terus muter ini. Kita akan tempatkan mungkin apa 5 orang. Nanti PLT Sekda yang akan merapatkan. Saya sudah perintahkan. Jadi ada khusus. Kalau saat sekarang ini masih pemeliharaan kontraktor. Itu pun yang ngurus kebersihannya cuma satu. Dan nanti ada yang khusus ngurus kebersihan keliling, ada yang khusus untuk di taman. Kapan Pak itu? Ini awal April. Termasuk juga memfungsikan musola, lain sebagainya. Kemarin saya sorot adalah fungsi tamannya. Ya, kalau cuma satu orang yang ngurus kan nggak bisa. Karena kita mau menikmatinya dalam kondisi yang memang rumputnya bagus, tidak ada rumput liarnya, tertata dengan baik, kelihatannya segar gitu. Jadi orang harus ada terus yang ngurus. Terus bagi nggak boleh PKL sini? Tidak boleh Pak ya? Nggak ada urusan. Itu yang ada itu aja kita mau rapikan. Nggak usah keluarkan perda. Oh gitu ya? Nggak usah, sudah ada perda PKL. Okay. Itu kan ada kantor pengelolanya. Di situ ada dinas kebersihan. Di situ ada ini Satpol PP, ada dinas perhubungan. Itu ada kantor. Iya, mungkin besok sudah ada yang bersih itu. Tadi Pak Herman tuh saya udah kasih tahu informasinya. Ada kebuntuan, saya minta diturunkan ini, disemprot, dicek. Kalau dalam kondisi juga belum normal, kita tidak lanjutin lagi. Apakah tidak ada pengganggu, Pak? Terus kita perhatikan karena masyarakat yang terganggu menikmati jalan yang baik, ya. Pasar banjir, lain sebagainya. Saya memang merespon itu, kita harus bertanya. Kalau ini tinggal perawatan sedikit, yang belum kan parkirnya, setelah itu ada SMP 1, SMA 1, miniaturnya kita bangun, seperti museum ini. Kalau ini kan karena namanya tanaman, ya pasti kan ada masa tumbuhnya. Ini parit laos kan? Ini parit laos, ini parit bagus, dan ini pas di depan.